Hai sahabat zodiakku, jika bicara tentang kemampuan meramal, tidak banyak orang memiliki kemampuan ini. Orang-orang dengan kepekaan tertentu dan biasanya memiliki indera keenam lah yang seringkali memiliki kemampuan seperti ini. Dan ternyata, kecenderungan memiliki kemampuan unik ini bisa dilihat dari zodiaknya. Seperti dilansir dari Elite Daily dan disadur oleh Roy Kiyoshi, ini dia tiga zodiak yang kemungkinan besar punya indera keenam dan bisa menebak apa yang akan terjadi di masa depan. 1. Pisces. Zodiak Pisces memiliki kemampuan melihat pesan dari alam lain. Banyak yang percaya bahwa mereka yang terlahir dengan zodiak Pisces sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang tua nenek moyang yang diagungkan atau jiwa yang pernah hidup di masa silam. Persepsinya melihat dunia itu berbeda, bahkan terkadang pengalamannya di masa silam masih sering muncul. Penglihatannya terhadap sesuatu atau mimpi yang dialami biasanya mengandung pesan tersembunyi dari dunia lain, dan kemungkinan besar para Pisces pernah mengalami hal-hal spiritual semacamnya. 2. Scorpio. Sosok Scorpio memiliki aura misterius yang mistis. Ia mampu melihat sisi gelap ke dalam diri sendiri dan orang lain. Ia harus mengalami banyak kejadian muram, dan meskipun itu memang menyakitkan, namun ketika ia bisa melawan kepahitan itu, pengalaman-pengalaman kelam itu justru bisa mengasah kemampuan indera keenamnya. Karena memahami kegelapan dan seluk-beluknya, Scorpio bisa melihat apa yang tak bisa dilihat orang. Mereka lebih peka melihat sisi negatif dan sesuatu yang menyimpan keburukan. 3. Cancer. Cancer yang memang terlahir secara alami memiliki sensitivitas tinggi dan hati yang lembut serta perasa, ternyata juga cenderung punya kemampuan melihat ke dalam hati seseorang. Ia punya kepekaan yang bisa dengan mudah memahami isi hati dan emosi seseorang serta paham apa yang mereka rasakan. Bahkan hal pertama yang dilihat Cancer dari seseorang saat berkenalan adalah hati mereka dan apa yang mungkin mereka sembunyikan. Cancer penuh dengan empati dan intuisi, dan inilah yang menjadi kelebihannya. Jadi, jika kemungkinan kamu juga pemilik tiga zodiak di atas, kemungkinan kamu juga punya kemampuan indera keenam yang sama. Wow, cek sendiri deh ya teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan video ini agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.